Seperti diketahui, Tom Haye telah mengonfirmasi keinginannya skuad Merah Putih. Hal tersebut menjadi kabar positif bagi Shin Tae-yong, pasalnya, kebutuhan di sektor gelandang sangat berarti apalagi jika salah satu yang menjadi tumpuan di posisi tersebut mengalami kondisi yang tidak memungkinkan. Absennya Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand dari lini tengah membuat timnas Indonesia mengalami ketidakstabilan dan kesulitan dalam mengembangkan serangan. Kehadiran Tom Haye bakal menjadi solusi dan kekuatan utama bagi timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu terbilang memiliki kualitas berbeda jika dibandingkan dengan pemain lainnya. Kelebihannya sebagai pemain multiposisi menjadi daya tarik tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong merekomendasikan pemain tersebut untuk dinaturalisasi. Tercatat gelandang SC Heerenveen itu telah bermain dalam 9 pertandingan musim ini, termasuk 4 sebagai gelandang tengah. Mepetnya waktu pelaksanaan turnamen Piala Asia 2023, membuat PSSI kesulitan mengejar waktu proses perpindahan kewarganegaraan dan federasi Tom Haye ke timnas Indonesia. Meski absen di Piala Asia 2023, diharapkan Tom Haye dapat diproyeksikan pada lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, pada Maret tahun 2024 mendatang. Dengan duet Ivar dan Haye, akan berperan sebagai gelandang bertahan, sementara Marcelino akan mengisi peran di sektor gelandang serang. Jika rencana tersebut dapat terrealisasi, maka lini tengah timnas Indonesia dapat menjadi sangat kuat. Indonesia akan memainkan matchday ketiga babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam, pada tanggal 21 Maret tahun 2024 di Jakarta, dan tanggal 26 Maret tahun 2024 di Hanoi. Dikabarkan, salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang baru saja mengantarkan klubnya melaju ke babak 16 besar Piala Champions Eropa bersama FC Copenhagen. Kevin Dix diketahui tengah melakukan perjalanan dari Qatar menuju Jakarta. Belum diketahui secara pasti pemain multifungsi tersebut maksud dan niat kedatangannya ke tanah air. Kevin Dix sendiri baru saja membawa Copenhagen menuju babak 16 besar Piala Champions dengan finish di posisi runner-up bersama sang pemuncak Bayern Munchen di grup A. Kepastian itu diperoleh setelah menaklukkan Galatasaray dengan skor akhir 1-0. Laga melawan Galatasaray menjadi laga momentum Kevin Dix, yang mencatatkan penampilan impresif dan meraih man of the match bagi klub yang dibelanya musim ini. Jika sebelumnya, Kevin Dix telah menyatakan kesanggupannya untuk membela dan bergabung bersama skuad Merah Putih. Jika benar kedatangan Kevin Dix ke Indonesia, untuk jalani rangkaian proses naturalisasi, maka bisa dipastikan hal tersebut berdampak positif bagi skuad Garuda yang memiliki pemain dengan kualitas grade A yang bermain di kompetisi tertinggi antar klub di benua biru, UEFA Champions League. Di tempat lainnya, kabar dari salah satu klub yang mewakili Indonesia di kompetisi AFC Cup 2023, PSM Makassar berhasil membalaskan dendamnya di kandang Sabah FC. Pasukan Juku Eja yang dinahkodai Bernardo Tavares, sukses bungkam 1-3 Sabah FC di hadapan ribuan pendukungnya. Namun kemenangan tersebut tidak cukup mengantarkan PSM Makassar melaju ke fase berikutnya. Jika melihat dari kondisi PSM Makassar saat ini, klub legendaris asal Makassar tersebut terbilang sangat memprihatinkan, pasalnya, PSM Makassar merupakan satu-satunya klub yang berasal dari Sulawesi, dan tidak memiliki cukup fasilitas latihan, hingga stadion megah di Makassar. Keberadaan klub Makassar tersebut di musim ini, mengharuskan kembali bermain di kandang Gelora BJ Habibie, milik pemerintah kota Parepare, Sulawesi Selatan. Di samping itu, tersiar kabar memilukan jika klub PSM Makassar mengalami kondisi finansial yang buruk. Beberapa pemain skuad Juku Eja julukan PSM Makassar belum mendapatkan haknya. Bahkan pihak manajemen mendapat sorotan dengan memberikan gaji pemain secara tebang pilih. Hal tersebut diungkapkan langsung pelatih Bernardo Tavares di hadapan media lokal Makassar pada beberapa hari kemarin. Terbaru, kabar mengejutkan dari striker asing yang baru saja dikontrak manajemen klub PSM Makassar, Victor Mansaray memutuskan hengkang dan tinggalkan PSM Makassar. Victor Mansaray tidak bisa mentolerir atas penunggakan gajinya, seakan-akan dibohongi dan dikhianati oleh manajemen klub PSM Makassar. Begitu pula yang dirasakan pelatih asal Portugal itu, Bernardo Tavares tidak segan-segan tinggalkan PSM Makassar dan berniat ke Liga Malaysia.
demikian info yang dapat kami sajikan pada segmen kali ini. Sahabat Bola Nasional, tetap stay safe.